Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Jamaah rahimatullah. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang tujuan akhirnya adalah dalam kita beribadah untuk mencapai takwa. Takwa itu adalah posisi yang paling tinggi yang harus diraih oleh manusia agar dia itu kembali kepada Rabb-nya, menempati jannahnya. Di dalam surat Ad-Dariyah ada beberapa indikasi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah senantiasa dia berbuat baik. Jadi selalu beramal soleh. Kemudian yang kedua, yaitu mengurangi tidur di waktu malam hari. Dalam kesehariannya itu dia menggunakan sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, yaitu senantiasa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di dalam bulan Ramadan oleh para ulama dikatakan bahwa adalah masa panen. Kalau bulan Rajab itu adalah masa menanam, bulan Sya'ban adalah masa memelihara, sedangkan bulan Ramadan adalah masa panen. Panen yang dimaksud adalah panen segala macam pahala diobral oleh Allah. Karena di saat bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Sementara pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya. Semua amal itu kita bisa kerjakan dengan mudah. Tidak ada hambatan dari setan karena setan dibelenggu oleh Allah. Pertanyaannya adalah, mampukah kita memanen saat bulan Ramadan itu? Boleh jadi kita seperti nelayan. Nelayan yang ketika musim panen ikan di laut, tetapi dia tidak mendapatkan ikan karena dia cuma ikut berpesta pora saja. Gitu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melaksanakan kegiatan Ramadan cuma ikut-ikutan pesta pora, tapi kita tidak memanen apa saja. Hari itu maka di dalam bulan Ramadan kali ini, mari kita siapkan diri untuk memanen pahala. Dan pahala itu akan berarti kalau amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu akan menjadi amalan rutin di bulan-bulan yang lain. Hari itu maka dari sekian banyak amalan di bulan Ramadan, dari sholatnya, sholat berjamaahnya, puasanya, infaknya, tahajudnya, baca Qur'annya, manakah di antara amal-amal tersebut yang akan menjadi amalan rutin di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan? Seorang akan dikatakan berhasil menjalani ibadah Ramadan kalau amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu akan tersimpan dan akan diabadikan dan akan dikerjakan secara rutin di bulan-bulan yang lain. Jadi Ramadan kita tidak berakhir pada 30 Ramadan dan berakhir satu Sawal, tetapi tetap di bulan Sawal kita tetap mengerjakan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Dari sekian banyak amalan itu, maka mana yang akan kita jadi prioritas menjadi amalan rutin setelah Ramadan kali ini berakhir? Di antaranya adalah mungkin kita akan mencanangkan bagaimana kita akan sholat berjamaah setiap saat. Karena kondisi kita umat Islam di Indonesia bahwa masjid kita masih kosong, maka mari kita bersama-sama untuk meramaikan masjid dengan memakmurkannya dan melatih diri kita untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid setiap waktu sholat. Karena itu maka mari kita canangkan dalam diri kita bahwa saya akan sholat berjamaah setiap hari di masjid di bulan Ramadan ini dan akan dilanjutkan pada bulan-bulan yang lain. Dalam satu hadis dikatakan bahwa barang siapa yang 40 hari, 40 malam dia mengerjakan sholat berjamaah tanpa terputus di masjid, maka nanti akan hilanglah sifat munafiknya. Kalau kita sudah hilang sifat munafik, maka kita akan mudah sekali untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau ada azan tiba, kita tidak sungkan-sungkan lagi, langsung kita berangkat ke masjid. Karena sifat munafik yang ada pada diri kita itu telah hilang. Jadi maka mari, di Ramadan kali ini kita canangkan 40 hari, 40 malam tidak terputus sholat berjamaah di masjid. Sehingga setelah kita keluar Ramadan, kita menjadi manusia baru yang taat kepada Allah, yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Karena kejayaan umat itu apabila
masjid menjadi sentral kegiatan. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang memakmurkan masjid. Karena itu maka di Ramadan kali ini, ayo kita mulai, kita siapkan diri kita untuk senantiasa berjamaah di masjid dan usahakan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Apabila 40 hari itu sudah kita lalui untuk sholat berjamaah di masjid tanpa ketinggalan satu rakaat pun, insya Allah, Allah akan hilangkan sifat munafik pada diri kita. Dan kalau sifat munafik sudah hilang, maka kita akan mudah untuk datang ke masjid apabila azan tiba. Dan hanya Islam akan jaya kalau masjidnya itu penuh oleh jamaah-jamaah yang kuat. Karena itu maka marilah kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid-masjid kita mulai Ramadan kali ini dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan menjadi generasi yang benar-benar Allah ridhoi dan Allah akan beri keberkahan yang banyak kepada kita. Dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.